Selamat datang di YouTube channel gue lagi, Ups to Me, ya. Kali ini gue itu dapat Q&A. Nah, tapi Q&A gue ini tuh dari teman-teman deket gue ya, teman-teman gue untuk di YouTube channel ya. Nah, pada saat gue bangun YouTube channel, mereka tuh bingung kok bisa larinya ke center. Terus gue bilang lah, ini tentang hobi ya. Hobi gue adalah di bidang center juga. Nah, jadi dari beberapa teman-teman gue itu ada sih yang tanya beberapa pertanyaan lah. Pertanyaan-pertanyaan mereka tuh sifatnya sih sebenarnya umum ya, kayak orang biasa aja, tidak spesifik banget sih ya. Jadi gue sudah menampung semua di dalam buku gue ini, catatan gue catat-catat, semua gue udah tampung. Nanti gue akan menjawab pertanyaan dari teman-teman gue semua, ya. Nah, mereka memang nonton gue, tapi ini mereka bukan salah satu kayak penghobi center banget. Cuman center bagi mereka ada kegunaan juga gitu. Jadi ya banyaklah hal-hal umum ya yang mereka tanyakan. Dan gue sudah rangkum di buku gue ini ya. Oke. Gue akan mulai dari pertanyaan teman-teman gue. Nah, ini yang tanya tuh kayak teman kantor, teman sahabat, terus juga teman-teman main gue, teman-teman hobi-hobi gue juga. Nah, pertanyaan dari teman gue satu. Dia tanya, kenapa sih nama lu Ups to Me? Sebenarnya Ups to Me itu apa sih? Kok bacanya susah? Memang sih pertama kali kalau kita tulis baca Ups to Me itu adalah Upstown. Nah, memang ya itu wajar sih orang sempat miss-miss itu. Tapi gue akan bilang judul channel gue itu adalah Ups to Me. Ya kan? Maksudnya itu sebenarnya adalah apa? Ya suka-suka gue aja. Nah, kedua, temen gue juga pernah ngomong, lu tolong dong cerita ke kita semua, center itu gimana sih cara lu menggunakan center? Nah, kalau mereka itu kan banyak kan cuma kerja di pabrik atau mungkin di kantoran, jadi center tuh biasanya mereka jarang bawa. Nah, gue tuh jadi gini, gue tuh ada sebuah pengalaman ketika gue lagi makan, ya. Gue tuh kan rada trauma sama nyamuk, karena gue sudah 3 kali demam berdarah. Oke, nah. Gue tuh kalau setiap pergi, gue selalu bawa 2 center, yang satu di dalam, satu di luar. Pada saat makan, gue tuh kan cek kolong dong, gue nyalainnya langsung kan. Gue cek kolong-colong, gue nanya. Rencananya sih cek nyamuk, karena takut. Tapi gue tanpa gue sadarin, di situ tuh ada, mungkin ada orang makan, makanan jatuh, digeruputin semut merah. Dari situ gue cepet-cepet pindah. Jadi menurut gue ini sih lumayan sangat membantu ya. Dan kenapa gue selalu gantung di depan ini juga, karena supaya misalnya gue lagi jalan nih, ada lubang apa enggak? Kan gue tinggal pencet, nyala. Di sini ada, tapi kalau kita buka, kita cari kan biasa cenderung males. Jadi, kenapa gue taruh di sini center 1? Ya, fungsinya adalah supaya cepat aja. Pada saat jalan, misalnya mau lihat, kiri itu ada apa? Kok gelap? Nah, gue langsung centerin. Jadi lebih praktis ya. Tapi kalau memang nanti ada pengerjaan berat, atau mesti masuk pabrik, gue tetap kalau di center dari sini. Yang lumayan otomatis lebih terang. Jadi itu sih, ya lumayan nyelamatin gue lah dari gigitan nyamuk dan ada beberapa hal yang lumayan membantu gue ya untuk center di depan ini. Oke. Nextnya ada tanya, lu bikin YouTube channel Ups to Me itu apa sih tujuannya? Ya tujuan gue sih sebenarnya mau memperkenalkan center gue sekaligus gue juga apa ya kayak di YouTube nih mau berbagi pengalaman lah center dan hobi ya. Simple aja sih sebenarnya. Total center yang gue miliki ada berapa banyak? Ya, gue sih hitung-hitung kayaknya mungkin ada hampir 50 lebih ya. Nah, dia tanya, itu center lo endorse atau beli sini atau gimana? Semua center-center yang gue miliki dari ini, all-nya semua gue beli. Ya. Nah, dan gue tuh tidak jual lagi. Kenapa? Karena gue suka pakai lagi untuk bikin perbandingan. Kadang ada subscriber gue bilang, mas, tolong dong review center ini. Nah, center tuh gue ambil lagi, gue keluarin lagi, gue bikin review. Atau misalnya kadang gue lagi kehabisan konten, gue bingung, ya gue bikin udahlah perbandingan aja yang menurut gue tuh siapa tahu ada subscriber gue atau penonton umum suka sama center yang gue review atau gue bandingin. Nah, temen gue juga tanya, ini temen gue yang tanya beda-beda ya, nggak terpaku pada satu teman, tapi gue kumpulin semuanya catatan, gue catat di dalam buku gue ini ya. Kitab suci Ups to Me ya. Ini gue bela-belain loh teman-teman, tempel beli stiker tempel biar keren dikit lah. Nah, ada satu nggak, lu bawa center berapa? Kalau gue bawa center sih biasanya kalau untuk di dalam kota jalan-jalan gue biasa ya bawa yang seperti tadi di tas gue, dua-duanya karena nyebar. Tapi kalau gue misalnya lagi keluar kota, di tas gue tuh pasti ada 2 center, satu sorot satu sebar, ya. Seperti Imalin ini kan dia nyebar banget nih 34.000 lumen, sedangkan yang ini sorot, ini bisa mencapai 5.000 parsumen klaim mereka ya.
Nah, biasa dua ini ada di kendaraan gua. Tapi kalau di tas gua masih tetap bawa dua, satu nyebar, satu sorot. Ya, kalau perlu gua bawa tiga. Kenapa gua bawa banyak-banyak? Kadang teman suka lihat senter gua, dia pegang-pegang, wah seru ya, dia pinjem satu, pinjem dong. Kalau gua cuma bawa dua atau bawa satu, lah dipinjem dia, gua pakai senter apa? Jadi gua sengaja bawa tuh dua atau tiga, jadi bisa teman suka gua pinjemin deh, gak apa-apa. Nah, untuk karakter led tersendiri, ya mereka sih nggak ngomong karakter led, mereka ngomong emang sitar senter itu gimana sih? Secara umum tuh senter dibagi dua, nyebar dan sorot aja sih. Secara umumnya ya, yang seperti di kepala gua pakai ini sebenarnya adalah tipe nyebar, tapi ini untuk pengerjaan aja ya. Apalagi ya. Nah, ini yang pertanyaan sering dimuncul ya dari forum apapun teman-teman. Mereka ngomong, gua mau senter terang, tapi hemat. Gua berpikir kadang gini loh teman-teman. Terang hemat itu gua rasa sih nggak ada ya, susah ya. Karena kalau terang otomatis pasti boros. Sama seperti mobil atau motor. Kita kebut-kebutan, kita bikin power kenceng, ya bensinnya boros. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi gue sih berhasil menemukan sesuatu pemikiran gue sendiri ya. Gue nggak tahu pemikiran gue benar apa salah. Gue pernah bilang sama temen gue, oke, lu mau senter terang hemat? Gue tanya, lu kira-kira mau berapa lumen? Lumen tuh keterangan cahaya ya. Dia bilang, gue nggak tahu. Oke, gini deh. Waktu itu gue kan tunjukin beberapa senter gue yang 4000 lumen. Dia bilang, gue mau deh yang 4000 lumen. Nah, gue masih hati-hati gini. Kalau lu mau beli 4000 lumen dan tahan lama terang, mungkin lu harus beli yang 3 kali lipat dari 4000 lumen. Contoh, dia mau 4000 lumen, berarti dia harus beli yang minimal mungkin 12.000 sampai 16.000 lumen. Kenapa? Karena pada saat itu kan kalau sudah 12.000, 16.000 lumen, otomatis baterainya kan banyak nih. Kayak gini aja, ini baterai 3 loh. Tipenya 21700. Ya. Nah, sedangkan ini 5400, ini aja baterainya pakai 4, tipe 18-50. Supaya apa? Supaya ketika lu di 4000 lumen, ya, dia akan tahan lama karena baterainya banyak. Kira-kira gambarnya seperti itu aja. Ya kan? Tapi ada beberapa senter yang memang menggunakan satu baterai. Nah, contoh lah, ini misal 34.000 lumen. Kalau gue mau ngincar 10.000 lumen ya, atau mungkin 4.000, 6.000 lumen, pasti lebih tahan lebih lama. Ya kan? Dibanding pakai yang imalin khusus 4.000 lumen. Nah, jadi gue bilang sama mereka, ya mungkin itulah salah satu trik gue untuk mensiasati permintaan lu yang gue mau terang, tapi tahan lama. Ya cuman ya pasti lebih berat barangnya. Jadi gue cuma ngomong itu, ya mudah-mudahan ide gue bisa menjadi jawaban buat teman-teman sekalian ya. Yang pengen super terang, tapi tahan lama, ya mungkin harus kaliin lumen ya. Atau bisa jadi, ya kalian cari senter deh yang baterainya tuh tahan lama. Ya, seperti yang kayak gini kan baterainya banyak, otomatis lebih tahan lama kan. Tapi kalau ini dihajar turbo maksimum 34.000 lumen, ya dia lebih cepat turun ya bang. Oke, next-nya. Dia ada tanya nih, apa itu Kelvin? Kelvin itu sebenarnya simpel ya, kalau menurut gambaran gue dan gue pernah lihat. Semakin ke atas Kelvin itu jadi seperti putih kebiru-biruan. Semakin turun ke bawah, semakin oranye. Jadi kalau 5.000 Kelvin itu otomatis tuh rada kuning-kuning. Sedangkan kalau 6.500 atau 6.000, dia rada putih. Ya, secara garis besar sih itu Kelvin. Nah, kemudian dia tanya sama gue, ya, gue mau beli senter, tapi apa sih senter yang sesuai dengan gue? Ya, gue sih ngomong simpel ya, senter itu dibeli sesuai kebutuhan. Ya, contoh seorang dokter, ya, kenapa gue ambil dokter? Dokter itu kan suka lihat tenggorokan orang kan, ya, nggak mungkin lah kita kasih yang 5.000 lumen ini, ya kan? Ini panas banget loh. Pada saat kita nyalain pun mungkin dia siladuan, jadi nggak mungkin. Jadi, gue bilang, carilah senter yang sesuai kebutuhan. Maksudnya gini, kalau dokter, mungkin, gue pernah lihat tuh ada satu netcore, khusus untuk dokter. Dia maksimum lumennya 180 lumen. Itu gue lagi beli tuh, nanti gue akan review. Ya kan? Nah, jadi mungkin kalau untuk dokter, ya lu nggak perlulah senter-senter yang begitu terang. Yang pasti untuk dokter tuh yang cepat, simple. Jadi begini langsung nyala gitu loh. Oke, okay. Nah, kalau gue lihat kan gini, lu kan kayak kerjaan lu kan kayak manajer operasional di pabrik. Ya kalau di pabrik sih gue bilang cocoknya udah pasti headlamp. Jadi lu gak perlu pegang LED ini. Atau misalnya lu mau beli senter yang lain, boleh. Karena pabrik itu kan untuk ngecek-ngecek mesin tidak membutuhkan sinar yang terlalu terang. Ya kan? Otomatis jangan pakai yang lumayan tinggi.
kalau pakai lumen tinggi, otomatis dia panas dan itu bisa membuat sebuah kebakar gitu loh. Jadi gue saranin dia, ya udahlah lu 300 sampai 500 lumen untuk ngecek-ngecek itu udah cukup gitu loh. Jadi nggak perlu yang lumennya gede-gede. Tapi kalau untuk koleksi terserah deh lu mau berapa ribu lumen, nggak apa-apa, karena kan itu hanya hobi. Ya jadi balik lagi, senter itu ada sesuai kebutuhan. Mungkin untuk seorang pemburu, dia mungkin lebih butuh senter yang nyorot daripada nyebar. Ya, bentar ya, gue baca lagi ya. Tanya apa lagi yang bisa gue jawab dulu. Nah, ini juga ada nih satu pertanyaan teman gue, yang bukan hobi senter ya, tapi senter itu kan seperti kayak sebuah kebutuhan ya. Hen, gue mau beli senter, tapi gue tuh males sama ngecas-ngecas senter. Gitu loh. Beli charger lagi, baterai kok copot. Ya. Nah, gue bilang lu beli senter yang khusus udah bisa nge-charger. Tapi kalau senter yang lu mau, kebetulan dia nggak bisa ngecas di dalam senternya itu, ya. Sekarang itu kan banyak tuh ada senter yang ada baterai, sorry, yang bisa ngecas langsung. Kebetulan gue nggak bawa contohnya ya. Jadi baterainya tinggal dicopot, tinggal dicolok, bisa ngecas. Itu biasa ada casnya tipe micro sama type C. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka senter ini udah cocok sama kebutuhan gua, tapi masalah di charger, karena mungkin dia kebutuhan hanya untuk di pabrik ya. Kalau beli charger sih males banget ya, colok charger, bawa charger, bolak-balik kan. Jadi gua, solusi gua adalah cari baterai yang bisa di-charge. Nah, baterai senter yang sekarang itu dari tipe A2, A3, 18650, 21700, itu hampir semuanya sudah bisa di-charge melalui baterai. Jadi seandainya ini baterainya dicolok langsung di sini, dia bisa nge-charge. Jadi lebih simpel lah gitu. Masih ada beberapa pertanyaan ya, nanti gue akan jawab berikutnya. Cuman sementara sih dari gue itu dulu. Itu mudah-mudahan teman-teman baik gue, sahabat gue, teman-teman kantor, semua-semuanya bisa dapat jawaban untuk kebutuhan senter. Ya, mohon maaf ya teman-teman, sahabat gue dan teman-teman gue, kalau gue masih ada salah-salah sedikit. Tapi gue tetap, gue butuh masukan-masukan dari kalian atau tambahan dari pertanyaan-pertanyaan gue, kalian bisa tulis di kolom komentar sebagai pembelajaran buat gue juga. Dan nanti setelah kalian tulis di kolom komentar, komentar kalian tuh akan gue sampaikan ke teman-teman gue yang mungkin jawaban dari diri gue tuh kurang puas bagi mereka, atau mereka butuh tambahan informasi lebih. Ya, oke? Okay? Thank you semua ya, jangan lupa ya, SSD ya, subscribe, comment, share, dan seterusnya. Terima kasih atas sekalian gue yang sudah mendukung gue semua. Gue sudah beli beberapa senter untuk gue nanti bikin review dan unboxing, gue akan sharing semua-semuanya kepada kalian semua. Sekali lagi, thank you untuk semua-semuanya ya. Salam.